Kitab Mazmur pasal 118. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Kasih setianya tetap untuk selamanya. Hai Israel, katakanlah, kasih setianya tetap untuk selamanya. Hai imam-imam, katakanlah, kasih setianya tetap untuk selamanya. Hai kamu yang menyembah Tuhan, katakanlah, kasih setianya tetap untuk selamanya. Aku dalam kesulitan, jadi aku memanggil Tuhan, minta tolong. Tuhan menjawab dan menyelamatkan aku. Tuhan bersama aku, jadi aku tidak akan takut. Orang tidak dapat melakukan sesuatu menyakiti aku. Tuhanlah penolongku. Aku akan melihat kekalahan musuh-musuhku. Lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai manusia. Lebih baik mempercayai Tuhan daripada mempercayai pemimpin besar. Banyak musuh mengelilingi aku, tetapi dengan kuasa Tuhan, aku mengalahkan musuhku. Musuh terus mengelilingi aku, tetapi aku mengalahkan mereka dengan kuasa Tuhan. Musuh-musuh mengelilingi aku seperti kawanan lebah, tetapi mereka cepat binasa seperti semak yang cepat terbakar. Aku mengalahkan mereka dengan kuasa Tuhan. Musuhku menyerang aku, hampir-hampir aku binasa, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan ialah kekuatanku dan nyanyian kemenanganku. Ia menyelamatkan aku. Kamu dapat mendengar pesta kemenangan dalam rumah-rumah orang baik. Tuhan menunjukkan lagi kuasanya yang besar. Tangan Tuhan terangkat dalam kemenangan. Tuhan menunjukkan lagi kuasanya yang besar. Aku hidup dan tidak akan mati. Dan aku akan memberitakan perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghukum aku, tetapi Ia tidak membiarkan aku mati. Hai gerbang-gerbang yang baik, terbukalah untukku. Dan aku akan masuk dan beribadat kepada Tuhan. Inilah gerbang Tuhan. Hanya orang baik yang dapat melaluinya. Aku bersyukur kepadamu karena engkau menjawab doaku. Aku bersyukur kepadamu karena engkau menyelamatkan aku. Batu yang dibuang tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Tuhan telah membuat hal itu terjadi. Dan kita melihatnya luar biasa. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan berbahagia hari ini. Orang mengatakan, pujilah Tuhan, Tuhan telah menyelamatkan kita. Selamat datang bagi yang datang dalam nama Tuhan. Para imam menjawab, kami menyambut kamu ke rumah Tuhan. Tuhanlah Allah dan Dia menerima kita. Ikatlah anak domba untuk persembahan dan bawalah itu ke tanduk mezbah. Engkaulah Allahku dan aku bersyukur kepadamu. Ya Allahku, aku memujimu. Pujilah Tuhan sebab Dia baik. Kasih setianya tetap untuk selamanya.